Hello Art, welcome back with me and the Baggot Eater D, and we are the Earth. Oke guys, jadi ini si E30 merah head-on sepanjang masa udah kelar pasang ersas. Pokoknya bagian undercarriage sudah beres semua, dari pelek seri 5 custom tripisnya, BBK 4 potnya. Terus ini terakhir kita pasang RBFT alias ersas full management 4 titik yang gue mainin dulu kali ya. Pertama kita nyalain dulu. Ini bisa dilihat ya, ini rapi banget. Ini ada dampernya, dia udah ada coilovernya juga, soalnya ini damper bisa diputer-puter, klik-klik-klik. Terus ini sampai ke bagian spring tuh rapi banget, RBFT. Terus ini pokoknya masih pemasangan sementara ya, karena bakal dilepasin lagi buat dicat gitu. Nah, sekarang kita nyalain. Remote-nya juga gue masih taruh belakang. Jadi kita, yuk kita lihat yuk terang setup-nya dulu. Oke. Oke, ini masih semuanya masih pasangnya konvensional dulu. Sorry. Oke. Okay. Ini remote-nya kayak airlift ya. Gini, nanti kita bisa taruh depan remote-nya. Terus ini gue preset-nya belum dibikin semua. Jadi ini buat narikin. Ini turunin, turunin, ini naikin. Set, ini yang belakang naik. Oke, okay. Ini yang depan. Dan ini ada presetnya juga. Ini preset 1, preset 2, preset 3, dan preset. Oke, ini bahasanya masih cungkojen, jadi nanti gue belum buka, gue baru buka dulu. Oke, ini posisi right height segini. Ini kita nolin nih ya, bareng ya, langsung ya dilihatin di kamera ya. Oke okay guys, jadi bentar gue matiin dulu ya. Kita matiin dulu, sekalian kita matiin mesinnya. Sekalian manasin sini. Oke, okay, jadi ini PR-nya tinggal, ini pas lagi 0 PSI, depan tuh udah bagus banget. Ini udah bagus banget. Ke ground-nya udah dapet ya. Ground udah dapet, fitment-nya juga nanti di custom over fender udah bagus banget. Cuma bagian belakang nih, bagian belakang kita harus puter lagi. Kenapa diputer? Karena ini ersas coilover. Jadi kalian bisa dilihat di bagian situ. Ah, itu, ini juga ada dampernya. Itu damper, di sana damper. Dari ini gue penjelasan dulu, ini ada air manajemennya, ini hardline gitu, terus tabungnya ini keren banget, dan kompresornya ini super silent guys, ini kompresor super silent. Jadi gue tadi nyalain tuh benar-benar nggak ada suara yang kayak pat ada, tapi aduh tipis banget deh ini, gila. Gue benar-benar mungkin kalau nggak jadi beli airlift, gua beli ini buat di Civic ya. Cuman gimana duit deh, kalau enggak ya udah ersasnya itu aja kalau gua. Cuman kali ini ersasnya gokil. Si kompresor tuh bisa silent gitu. Apa mungkin emang ada kompresornya sekarang yang jual silent, gua nggak ngerti juga. Nanti gua cek deh, kalau ada kompresor doang, kompresor gua pengen banget sih gitu. Terus ini untuk semua selang-selangnya ini udah banyak, selangnya semua bagus, kabel-kabelnya bagus, dan ini sekali review produk kali ya, sama selang-selang hard
Breaded. Breaded, selangnya udah pakai breaded juga di bagian-bagian penting yang panas-panas tuh breaded, dan nepel-nepelnya gokil. Pokoknya ini top salah satu top Airsas lah menurut gua. Udah oke banget semua si produk-produknya, maksudnya detail-detailnya bagus banget. Dan kalian bayangin, kalian biasanya kalau beli Airsas harus bikin trunk setup sendiri. Ini udah disiapin sampai lampu-lampunya, guys. Ono kayak ono toh. Tuh. Ono lampu-lampune. Ono hardline-nya, guys. Wis dipasang kabeh. Jadi tinggal pasang toh ya. Tuh, gua ngantuk, guys. Ini harusnya libur, cuman buat kalian tetap kita gaspol. Mantap. Gitu. Jadi sorry nih karena udah ngaco nih, gue mandi aja belum gitu. Oke, ini gue mau tunjukin. Ini sekarang 4 jari ya, 4 jari. Nah ini di Airsas itu coilovernya masih bisa muter 4 jari sampai 5 jari lagi. Jadi tinggal kita puter nanti nggak nungging kayak gini. Cuman ini kita mau nunjukin dulu ke kalian pemasangan Airsas ya. Oke. Terus untuk ban, ini pakai Advaneova. Jadi ini mitinya udah dapat banget. Jadi nanti kita miti fitment on bags gitu, guys. Jadi nanti mungkin fendernya kalau yang depannya udah dapat nih ya. Nanti cetuk berhenti di sini. Gitu, enggak kita ke pelek ya. Jadi gitu. Jadi radiusnya gede. Yang mana nanti kalau misalnya emang amit-amit namanya Airsas ya, enggak ada yang tahu gitu. Misalnya lagi ngebut-ngebut nabrak lubang pecah, nah mobil tuh masih bisa jalan di 0 PSI gitu. Gue pengen ya. Jadi pokoknya enggak ngerepotin deh, tinggal puter coilover bisa jalan jauh. Airsasnya main tipis aja gitu. Terus untuk luarnya ini di depan 4 jari dan di belakang rata 4 jari. Jadi nanti white body bakal bagus banget karena nanti ngelikuknya gini. Tet rata cetuk. Dak lagi sama kayak belakang gitu. Jadi rata, nongolnya rata banget. Terus untuk BBK ini pengaruhnya malah bagusnya ngebikin depan sama belakang rata. Tadinya sebelum di BBK depan tuh rada masuk dikit. Pas lagi udah di BBK lebih keluar dikit tapi jadinya rata. Ini keren banget gitu, guys. Gila. Asik sih gitu. Terus nanti aki juga kan pindah ke belakang biar rapi. Aki pindah ke belakang. Jadi ini kabel-kabel ini enggak ada. Kabel-kabel Airsas semua di belakang. Langsungin ke belakang. Paling satu kabel ke depan itu untuk di ACC ya. Jadi nanti kalau di ACC kompresor segala macam baru nyala gitu. Biar aman aja sih takutnya. Amit-amit misalnya lagi di rumah ada tikus ngegigit. Sensornya anginnya keluar tuh dari tabung. Sensornya ngebaca butuh masukin kompresor nyala buat isi anginnya langsung karena itu otomatis kan kalau kosong di bawah 120 PSI. Nah, kalau sampai itu bocor, kompresor bakal nyala terus. Kompresor panas bisa rusak, penyakit gue pernah ngalamin di Civic gue soalnya. Terus aki ngedrop, mobil gak bisa starter. Jadi pokoknya kita ngindarin hal-hal tersebut gitu. Malah mau gua kasih saklar nanti sekalian. Jadi bisa dimatiin. Gitu, guys. Oke. Terus untuk bodywork sendiri, ini salah satu project untuk Earth Saber sebenarnya. Dan nanti mobilnya bakal kita krok abis setelah kita selesai bikin si white bodynya. Jadi pokoknya kita bikin yang kotor-kotor dulu. Nanti setelah repaint itu tinggal rakit-rakit bersih, guys. Gitu. Jadi makanya belum kita bongkar semua banget. Kenapa? Supaya nih karet-karet semua terjaga ya. Takutnya kalau mobilnya karet udah tua, didiemin lama, dia ngebentuk baru lagi. Pas lagi dipasang, jadi nggak rapet, guys. Jadi ini sengaja kita belum bongkar dulu. Yang penting Airsas sudah jadi, kita bikin fender, baru perutulin semua. Dan kelar. Tuh. Mantap. Oke. Oke, jadi ini pokoknya salah satu proyeknya dari Beamer dan Earth Saber. Tungguin aja. Dan pokoknya nanti kita reveal bentuk body kita ini udah ada 1, 2, 3. Udah ada 3 E30 nungguin langsung di body kit Earth Saber. Gitu, jadi langsung dicek aja Instagramnya dulu buat lihat-lihat teaser-teaser kira-kira bentuk body kitnya bakal seperti apa ya. Jadi buat knowledge ke kalian aja dan kalian bisa nebak-nebak nih. Karena Earth Saber sendiri punya ciri khas bentuk body kit gitu. Terus jangan lupa juga Earth Season 2. Habis ini dan kemarin udah given giveaway, thank you banget. Nanti bisa dicek untuk
pengumuman pemenangnya. Dan jangan lupa juga subscribe dan komen. Intinya gitu guys. Oke, balik lagi ke layar 30. Untuk warna sendiri nanti bakal diganti total, sama bakal dikerok. Jadi ini pokoknya ceritanya, mungkin ada yang belum nonton video sebelumnya, ini mobil baru kelar banget direstorasi. Ownernya nggak puas, langsung bawa lagi ke sini, burak lagi semua, budget no limit, gila nggak lo, keren. Jadi pokoknya ini nanti mesin turun, segala macam turun semua, kita cat ke sampai to the bone, pokoknya kita cat to the bone. Terus untuk bagian kolong-kolong karpetnya ini sih sebenarnya kalau gue lihat udah dicat baru ya, semua udah ditambel-tambel di bagian bagasi belakang nih, kelihatan nih di kursi belakang. Cuma gue mau cek lagi, takutnya ada yang cuma ditempul gitu. Karena sebenarnya lihat-lihat overall mobil sih udah cukup rapi ya, cuman emang detailnya tuh kurang dan warnanya tuh ngeresep ke dalam gitu, nggak yang ngecas gitu, warna nggak all out gitu, warnanya nggak keluar gitu. Karena pas lagi datang coba poles juga masih kurang banget deh gitu. Jadi kita harus fix it all the way kayak gitu. Terus ini bagian depan ini bisa di camber guys. Jadi ini ada setelan cambernya di bagian sini nih. Cuma ini dikunci gitu. Jadi dia mentok segini. Nanti camber topnya tuh bentuknya beda sih yang itu. Jadi nggak bisa digerak-gerakin. Nanti kita mau bikin lurus aja. Pokoknya kita setting lurus nih. Kita cek lagi karena kanan kiri ini masih beda. Yang ini miring banget. Yang ini lebih lurus dikit gitu. Jadi nanti kita tinggal cek itu semua. Benerin belakang, white body naik. Pokoknya tungguin aja nih. Salah satu Sikes build custom E30 ya. Kalau dibilang ini nanti jadi di apa tuh namanya? Purist. Ini nggak, benar-benar nggak purist karena ini tigaan nggak ada yang purist, pokoknya nanti itu full custom pokoknya. Mungkin itu dari topik video dulu, gue mau lanjutin tidur gue. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.